Bagi penggemar sastra, pasti sudah tidak asing dengan nama Mark Twain. Lahir pada tahun 1835, Mark Twain tumbuh menjadi seorang penulis, novelis, dan pengajar. Pria berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki beberapa karya yang terkenal, antara lain adalah The Adventures of Huckleberry Finn, The Adventures of Tom Sawyer, dan The Prince and the Pauper. Nama aslinya adalah Samuel Langhorne Clemens, dan Mark Twain digunakan sebagai nama penanya. Sebagai tokoh sastra yang banyak dikenal, maka tak heran jika kata-kata yang diucapkannya pun memiliki arti yang inspiratif. Kata-kata bijak Mark Twain menggambarkan bagaimana isi pemikirannya yang dalam dan juga penuh makna. Kata-kata bijak Mark Twain dapat memberikan Anda motivasi dan inspirasi. Kata-kata bijak Mark Twain pun juga bisa dijadikan sebagai penyemangat ketika kita sedang dilanda kesulitan dalam hidup. Selain itu, terkadang kita juga bisa mengambil pelajaran dalam hidup dari kata-kata bijak Mark Twain tersebut. Kebaikan adalah bahasa yang bisa didengar orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. Cara terbaik untuk menyenangkan diri sendiri dengan cara menyenangkan orang lain. Optimis. Seseorang yang bepergian dari tidak ada apa-apa menuju kebahagiaan. Keriput hanya sekedar menunjukkan di mana senyum sudah ada. Jika kau berkata jujur, maka kau tak perlu mengingat-ingat apapun. Orang yang tidak membaca tidak memiliki keunggulan daripada orang yang tidak bisa membaca. Ternyata tidak ada yang tidak bisa terjadi hari ini. Jangan pernah mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Jangan pernah membiarkan seseorang menjadi prioritas Anda sementara Anda menjadi pilihan mereka. Jangan kau bangunkan perempuan yang sedang dilanda cinta. Biarkan dia larut dalam mimpi manis, agar tak menangis saat menghadapi fakta yang ternyata pahit. Tinta yang digunakan untuk menulis semua sejarah hanyalah prasangka yang cair. Jika kita ingat bahwa kita semua ini gila, misteri akan menghilang dan hidup menjadi jelas. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Jika Anda memilih anjing kelaparan dan membuatnya sangat makmur, anjing itu tidak akan menggigit Anda. Dan ini adalah perbedaan utama antara anjing dan manusia. Betapa hal kecil bisa membuat kita bahagia ketika kita tahu bahwa kita telah meraih hal itu. Jangan berdebat dengan orang-orang bodoh. Karena mereka akan menyeret Anda ke tingkat mereka dan kemudian mengalahkan Anda dengan pengalaman. Belum pernah ada yang tidak menarik dalam hidup. Karena hal itu tidak mungkin. Di dalam tampilan seseorang yang paling culun sekalipun, ada drama, komedi dan tragedi. Ketakutan akan kematian diikuti dari ketakutan akan hidup. Seorang pria yang hidup sepenuhnya sudah siap untuk mati setiap saat. Lebih mudah untuk membodohi orang daripada meyakinkan mereka bahwa mereka telah tertipu. Ketika Anda menemukan Anda sendiri berada di pihak mayoritas, maka saatnya sekarang untuk berhenti dan merenung. Dua hari yang paling penting di dalam hidup Anda adalah hari Anda dilahirkan dan hari Anda mencari tahu mengapa. Berbuatlah baik selalu.
Beberapa orang akan senang karenanya, sedang yang lainnya akan keheran-heranan. Saya tidak pernah membiarkan sekolah saya mempengaruhi pendidikan saya. Tidak ada pemandangan yang lebih mengenaskan daripada seorang anak muda yang pesimis. Manusia tidak menjadi tua sampai penyesalan menggantikan impiannya. Takut akan kematian mengikuti takut akan kehidupan. Seseorang yang hidup benar, siap untuk mati kapan saja.